Aziz di dalam rancangan bersama TV Rua. Jangan ke mana-mana, tetamu kita minggu ini memang betul-betul istimewa. Jadi teruskan bersama kami dalam rancangan bersama TV Rua. Sebelum anda bertemu dengan artis undangan kita minggu ini, kita saksikan dulu klip video darinya. Lagu ini merupakan lagu yang pernah popular pada tahun lepas. Namun demikian, klip ini jarang ditayangkan di TV sebab klip ini merupakan klip yang mengiringi lagu di negara jiran kita. Tapi hari ini kita berpeluang menyaksikan klip videonya hanya di Bersama TV 2. Seorang gadis yang pernah memenangi bintang HMI pada tahun 1995. Betapa ku cinta padamu, Siti Nurhaliza.
Cilan City bukannya sekadar tetamu temubual kita pada minggu ini, tetapi dia akan membuat 3 persembahan yang terbaik untuk peminat-peminat rancangan bersama. Dan ini dia persembahan pertama dari Siti, Purnama Merindu, Siti Nurhaliza. Paris kata-kata ataukah hanya di bibir saja? Ku sungguhkah rindu yang engkau pamitkan, ataukah sekadar lakuna?
Artis undangan kita, Siti Nurhaliza. Apa khabar Siti? Alhamdulillah sehat Kak Zee. Okey, alhamdulillah. Ya Siti, baru-baru ni Siti baru muncul ya dengan sebuah album terbaru ya. Nampaknya dengan album Adi Warna ya. Nampaknya Siti, album ni ada perbezaan ya di antara pemilihan lagu dan juga suara Siti. Ceritakan sikit. Okey, sememangnya betul yang dikatakan oleh Kak Azhi tadi. Sebagai seorang artis, kita perlu melakukan sedikit perubahan. Mungkin dari segi mutu suara kita ke atau cara kita menyampaikan lagu atau sendiri lagu yang dimuatkan dalam album tu. Orang kata tak adalah ditokok lama lagi kan. Kalau nak lebih bagus, kita perlu membuat sedikit perubahan. Wow, kenyataan yang kuat ya Siti. Okey Siti, kita teruskan klip seterusnya. Ya. Okey Siti, kita ke klip seterusnya, Demi Kasih Sayang dari Siti Nurhaliza. Boleh tak ceritakan sedikit mengenai lagu tu Siti? Okey, lagu Demi Kasih Sayang dihasilkan oleh LY, manakala liriknya oleh Baiduri. Dan sebelum Siti merekamkan lagu ni, Siti diberitahu oleh LY, cerita di sebalik lagu ni berkisahkan percintaan seorang lelaki dan wanita di mana si wanita ni tak pasti sama ada jejaka yang diidamkan masih sayang atau masih setia atau tidak suka lagi padanya. Tetapi si wanita ni tetap mengharap. Tetap mengharap ya. Dipersilakan Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang. Dari kaca pikiran adanya bersamaku, engkau tidak bahagia. Aku bukannya insan ingin cinta percuma, sehingga aku sanggup menantimu walau berabad lama. Surga.
ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Ya Siti, kita dah pun berbual mengenai album Siti ya. Apa kata kita berbual pula mengenai Siti sendiri? Boleh. Dari manakah datangnya minat Siti menjadi seorang penyanyi? Okey, datangnya mungkin dari bukit kot. Oh, okey. Tak adalah. Okey, Siti datang minat menyanyi ni mungkin sejak dari kecil. Sebab mak Siti dulu pun menyanyi, Datuk Siti main muzik. Jadi nak kata, orang kata, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Dan Siti mula serius dalam bidang seni suara bila Siti diperkenalkan oleh Abang Siti sendiri, AI, dalam pertandingan bintang HMI 95. Masa dulu Siti mula-mula menceburi ini, Siti masih bersekolah lagi lah kan? Tapi belum sepopular sekarang lah. Tapi setelah kemunculan jerat percintaan, nama Siti pun meletup-letup dengan sekelip mata. Meletup-letup. Okey, ceritakan sedikit Siti mengenai 3 tahun ya Siti telah menceburi bidang ni, pengalaman menyanyi. Jadi masa mula-mula dulu, kalau orang tengok pun orang tak kenal. Tapi sekarang nak tengok pun mesti nak datang, nak sebu Siti. Macam mana tu Siti? Okey, sebenarnya Siti gembira sekali bila sekarang ni Siti dah dikenali pun. Siti dah cukup rasa gembira kan. Dan sememangnya sebagai artis kita perlu hadapi pengalaman manis dan juga pahit. Tak boleh cakap artis saja, orang lain pun ada pengalaman pahit dan manis kan. Jadi di antara pengalaman manis yang Siti hadapi selama hampir 3 tahun ni, dapat pakai baju cantik-cantik walaupun sponsor kan. Dapat jalan-jalan tempat yang mungkin Siti tak akan lawati kan. Dan saya rasa ke mana saja orang hargai kita, dan itulah antara yang manis. Manakala di sebalik manis tu ada juga yang pahit. Yang pahit yang Siti rasa gosip kan. Itu dah jadi asam garam kan. Gosip lagi, yang suka kontra dia, yang tak suka. Yang tak suka tu mungkin ada yang menaburkan pelbagai-pelbagai tangkapan tanggapan kepada Siti kan. Jadi benda ni perlu kita hadapilah, dan Siti tak pernah merasa menyesal sebab dah memang jadi kehidupan artis. Jadi boleh dikatakan ya Siti, nak jadi seorang penyanyi yang popular memang susah nak capai ya? Bukannya senang. Jadi kita kena perlu bersabar dan juga tekun. Tidak lupa diri itu Siti. Okey, sebelum masih terlupa, apa kata kita saksikan dulu klip video daripada Get My Show, Read My Mind. Okey, terima kasih Siti kerana sudi meluangkan masa bersama kami di dalam rancangan Bersama TV2. Dan sebagai mengakhiri rancangan Bersama TV2, lagu Siti seterusnya. Terimalah Satu Cinta Dua Jiwa. Bye-bye.